Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Nah, gue masih ngebahas putaran gimana cara ngedapetin USDT. Oke, kita langsung ke websitenya aja. Kemarin juga gue udah pernah sempat nge-share juga tentang si SuperX ini, USDT.SuperX. Nah, gimana cara ngedapetinnya, po, dan lain-lain. Tapi kemarin ada yang nanya juga, minta ngasih tahu requestan, bang, tolong dong kasih tahu cara hasil WD-nya. Ibadah riwayat WD yang gue hasilkan USDT di website SuperX ini ya. Oke, pertama-tama kalian yang udah punya akun, seperti biasa kalian masukin aja nomor kalian dan nomor sandi. Tapi yang belum punya, kalian klik daftar aja. Nah, di sini kalian tinggal pilih kode area, namanya klik Indonesia. Oke, setelah itu masukin nomor handphone kalian, seperti biasa, blablabla. Masukin password kalian di sini. Dan password kalian yang kedua ini harus sama yang di atas ya guys, biar sinkron. Oke, invite code ini dari mana? Nah, itu ini dari link pendaftaran. Nah, masih banyak yang masih bingung gimana cara ngedapetin invite code. Invite code ini kalian bisa dapetin ketika kalian daftar pakai link yang gue tulis atau gue kasih tahu di deskripsi di video ini ya. Di bawah ini kalian tinggal scroll ke bawah dikit. Nah, di situ ada. Tinggal klik aja langsung, otomatis dia langsung muncul sendiri, oke? Okay? Nah, WhatsApp ini kalian harus masukin, Telegram, nah ini buat nanti grup, ya. Kalau ada apa-apa, ada kenal, kalian bisa tanya-tanya di grupnya, oke? Okay? Kita langsung ke sign in aja login, karena gue udah bikin kemarin, dan kalian juga gue yakin udah bikin juga. Oke, okay, di sini kita masukin aja, paste, di sini masukin password kalian. Oke, okay, nanti mungkin gue tutup yang ini ya, bagian ini. Nah, setelah itu kalian akan masuk di bagian ini tentang pemberitahuan platformnya. Kalian tinggal baca-baca sendiri tentang si SuperX ini apa, investasi dengan pendapatan stabil pastinya. Nah, di sini juga ada akun dompet. Nah, ini yang gue kasih tahu kemarin akun dompet gue sekitar berapa ya? Pokoknya kalian yang udah nonton video gue tuh pasti tahu lah berapa. Akun dompet gue tuh kita memang udah dapet bonus atau gratis yang dikasih pihak si SuperX ini. Nah, sekitar berapa kalau nggak salah 1000 USDT atau berapa ya, gue lupa ya, kalian bisa ngeliat di video gue sebelumnya. Nah, di sini kenapa udah 1975 aja, karena 900-nya itu atau sekitar 800-nya itu gue dapetin dari ini juga, sama kan di setiap hari dijual beli ini nih kita bisa ngedapetin nih jual beli. Nah, jual beli ini nih yang kita dapetin setiap hari gratis ya guys. Jadi kalian tinggal klik menerima aja. Caranya gampang, kalian tinggal klik menerima gini nih. Nah, terus sukses. Jadi dia nih masuknya ke saldo balance kalian yang tadi. Lumayan kan 59 USDT. Tuh, kalian bisa baca sendiri, bisa lihat sendiri. Ini apa nih, aduh. Kalian lihat tuh. Lumayan kan, lihat. Ini udah gue terima. Riwayatnya juga banyak deh kemarin-kemarin. Oke, kita lanjut aja ke home. Nah, ntar gampang. Nah, di sini kalian ada promosi account. Nah, promosi account ini apa gak, bang? Ini promosi account sama gunanya kayak referral gitu. Kalau temen kalian pakai link kalian tuh, kalian bisa ngedapetin bonus atau reward. Nah, ini white papernya nih, kalian bisa lihat. Dan kalian bisa download juga aplikasinya di sini, dari Google. Ada aplikasi sendiri, kalian tinggal download. Nah, cuma masih belum tersedia kayaknya guys. Oke, kita kembali ke SuperX-nya. Nah, di sini ada white paper juga. White paper itu kayak ibaratnya tentang si perusahaan inilah, ibaratnya lisensi ya. Tentang detail perusahaan, kalian tinggal baca-baca sendiri aja guys. Gue mau langsung ngasih tahu ke intinya aja, oke. Nah, jadi white SuperX ini apa, kalian bisa lihat sendiri detailnya. Dan ini keuntungan atau profit si member atau orang yang udah daftar di sini ya, di website ini sekitar yang udah dikeluarin USDT-nya, lihat udah banyak banget lah, udah berapa puluhan juta ini ya, puluhan juta USDT. Nah, ini member atau orang-orang yang udah bergabung di sini ya, itu jumlahnya. Oke, kalian tinggal baca sendiri. Dan partner pasti sama Binance dan Tronlink-nya kalian harus bisa juga, ibaratnya dipakai buat penarikan pakai Tronlink juga bisa, sama e-wallet lainnya ya yang terpercaya pastinya. Oke, kalian tinggal kalau mau apa-apa, kalau mau tanya dan masih nggak ngerti, kalian bisa masuk ke Telegramnya aja. Di sini ada Telegramnya, lihat. Nah, di sini kalian tinggal gabung aja, kalian tanyain tentang customer service. Kalau kalian nggak tahu
tentang penarikan, ada masalah tentang withdraw dan lain-lain. Oke, kita langsung aja ke SuperX, ada WhatsApp-nya juga. Kalian tinggal klik yang tanda 3 ini, garis 3 ini. Kita dulu, ke home dulu. Remote ya, iya bener remote. Oke, ntar ya sabar. Nah, di sini ada jumlah saldo yang tadi gue bilang, nambah kan tadi 1.900 lebih, sekarang jadi 2.200 karena yang tadi gue bilang setiap hari kita dapetin dari situ. Nah, hitungan mundur ini sama, nah ini 7 USDT ini usiu, ibaratnya itu riwayat gue ngisi ulang. Nah, sekarang nanti gue kasih tahu gue mau nambah lagi biar keuntungan gue agak bertambah lagi ya, lebih banyak lagi. Nanti gue kasih tahu cara depositnya dan withdrawnya sekalian ya, oke? Nah, ini tingkat VIP, kita lihat tingkat VIP ini ada apa. Nah, sama seperti sebelumnya, VIP ini ibaratnya kalian ngisi modal, ibarat kalau mau VIP 1 berarti 5 ribuan atau ya USDT ya, kalian udah dapat 1, berarti udah kalian tuh VIP 1 dapatnya. Dan jual belinya itu dapatnya 3% setiap hari jual beli ya, dan bunga hariannya itu 3% setiap hari ya. Nah, VIP 2 lebih besar lagi dia. Pokoknya semakin modal kalian banyak, deposit kalian banyak, berarti semakin banyak keuntungan atau withdraw yang bisa kalian nikmati setiap harinya. Oke, kita keisi ulang, menarik nanti. Nah, jual beli itu yang tadi. Nah, tim ini yang tadi kita gue bilang. Nah, ini tim yang udah make referral kalian, gue bilang tadi akun promosi kalian itu. Nah, promosi kalian itu nanti kalian dapat reward nih 9 USDT dan lain-lain. Ini level 1 itu teman kalian yang pakai link kalian, dan level 2 ini temennya dia itu yang pakai link yang temennya dia nih, yang ibaratnya temen ada yang pakai link kalian. Nah, yang pakai link kalian itu ada temennya lagi, dan yang pakai link itu ngajak temennya lagi buat daftar di website ini. Nah, begitu seterusnya sampai level 3 aja ya guys. Jadi nggak sampai banyak juga sih, kan biar sama-sama untung kita, biar adil ibaratnya ya kan. Jadi yang pertama bergabung sama yang ketiga keempat, jadi adil dapatnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini daftar keuntungan yang gue bilang, ada yang masih tahu, bang kasih tahu dong gimana riwayat keuntungan yang kemarin lu udah tarik, ibaratnya udah dapat gitu menghasilkannya. Ini daftar lagi ya, gue dapat 15 USDT 59 dan 0,90 USDT 15 USDT banyak ya, kan bisa cari sendiri aja di sini. Nanti kalau kalian udah buat akun di sini, kalian tinggal cek aja ya. Tinggal cek berapa yang bisa kalian dapetin riwayatnya. Oke, kita lanjut aja lagi. Kita lanjut. Nah, tadi kita daftar keuntungan, pemberitahuan. Di sini ada apa nih? Oh, di sini sama ya, pemberitahuan platform kayak Anda di tangan Anda. Nah, di sini yang gue bilang di sini cara basic akunnya, isi ulang akun dasar. Nah, ini udah dikasih tahu gimana cara, kalau kalian mau tahu berapa sih kalau gue isi segini dapat dapat WD-nya berapa, jadi WD kalian tuh makin besar kalau deposit kalian juga besar. Nah, isi ulang anggota, promosi sama nih, ini yang akun promosi yang nanti kalian tuh ngajak teman kalian, ibaratnya referral lah ya. Nanti ini kalian kasih reward sesuai sama yang ini nih, offline tingkat pertama, berarti anggota kalian 5 sampai 4000 lebih deposit USDT, kalian juga bisa dapat 10% komisi ya guys. Begitupun selanjutnya sampai ketiga, ada yang dapat sampai berapa persen ya? Kalau yang pertama 10%, yang kedua sekitaran 10%, 5%-an dan 5% dan 2%. Nah, selanjutnya kalian bisa baca sendiri di sini, dan ini tadi ada grup Telegramnya juga, kalian bisa baca sendiri tentang akun promosi. Kita lanjut lagi. Kita bongkar habis aja deh. Membagikan ini apa nih? Oh, ini yang gue bilang nanti nih, kalau kalian mau coba-coba pakai akun promosi kalian, sebenarnya gak ada kewajiban juga sih buat kalian ngeser-ngeser kayak gini, cuman ini sebagai informasi aja ya guys. Jadi kalian tinggal salin tautan, kalian tinggal kirim aja ke teman-teman kalian. Kalau teman kalian pakai daftar aku, link kalian ini, kalian dapat hadiah yang tadi gue bilang, dapat reward yang bisa kalian nikmati setiap hari. Oke, okay? Lihat ini ada link barcode nya juga, tinggal barcode doang pakai HP, mudah juga, pokoknya udah user friendly lah. Dan fake ini itu ibaratnya panduan-panduan yang bisa kalian lihat tentang si SuperX ini ya, USDT.SX. Oke, okay? Nah, mungkin sekarang kita coba gimana caranya deposit ya guys. Nah, pertama kalau kalian mau deposit, kalian tinggal isi ulang, klik di sini. Nah, salin yang di sini ya, copy. Nah, gua mau 10 USDT. Jadi karena gua udah ada punya di Trans Wallet 10 USDT, jadi gua
kirimin lewat sini aja. Oke, transfer. Kita kirim 10 USDT, tempel alamatnya aja. Nah, 10 USDT. Kalau kalian nggak belum ada koin kriptonya, kalian tinggal beli aja di toko kripto. Itu juga bisa beli dari situ dan bisa ngirim dari situ juga ya, guys. Dan withdraw-nya juga bisa ke situ, oke? Nah, kirim 10 USDT deh, sekitar 146.000 ya. Udah ya, pas. Berikutnya. Tinggal konfirmasi. Kita tunggu beberapa detik. Nggak lama kok, pasti dia masuk nih. Dan dia sukses. Oke, udah sukses. Kalau udah saya ada kayak bacaan gitu, kalian tinggal isi ulang selesai, klik. Oke. Nah, di sini nanti ada kayak riwayatnya juga. Harap jangan mengisi ulang aset non-USD lainnya, ini akan direkam sekitar 5-10 menit setelah pengisian. Oke, oh, berarti ini akan direkam otomatis. Biar bukti kalau kalian tuh udah ngisi. Tuh, lihat. Ini udah masuk kan ya, 17 USDT kan ya. Iya benar tuh, ada baca restoran berhasil 10 USDT. Berarti udah nambah guys. Cepet kan masuknya, ya 17 USDT. Sekarang kita withdraw atau menarik ya, penarikan. Udah ada 17, kita coba. Nah di sini gue jelasin penting banget ya guys. Jadi kalau kalian pertama kali deposit itu, oh bukan pertama kali guys, setiap kali deposit tuh kalian bakal dapetin 3 kali penarikan gratis tanpa fee ya. Cuman kalau setelah 3 kali itu udah kalian penarikan, kedepannya kalian bakalan ada biaya USDT di sini nih, minimal 1 USDT. Tapi dia ngambilnya di penarikan ini juga, yang jumlah penarikan ini ya, nggak ngambil di akun kripto kalian yang lain. Dia ngambilnya di sini, dipotong otomatis ya guys. Jadi dia paling dia, jadi kalian kumpulin dulu yang banyak di sini, di akun kalian bisa kumpulin dulu, nanti setelah lebih dari 1 USDT kalian bisa tarik langsung, dipotong otomatis itu setelah 3 kali gratis kalian udah dipakai ya guys. Jadi ingat ya, kalau kalian nanya, bang kok gue gak bisa transfer, ada biaya, nah berarti 3 kali gratis kalian tuh udah habis. Jadi kalian harus ada 3 kali itu gratis deposit, nanti fee nya itu akan gratis. Nah setelah 3 gratisnya udah dipakai, kalian ada biaya USDT-nya sekitar 1 ya. Dikurangi dari jumlah penarikan. Di sini ada bacanya tuh, lihat. Kalian tinggal di atas transfer ini, oke? Kita lanjut. Kita lihat dulu ke terima bunga. Nah, harus terima bunga dulu pada akun dasar. Jadi di sini kalian tinggal terima bunga dulu. Nah, lihat akun promosi dan lain-lain. Kalian tinggal mengkonfirmasi semuanya aja, guys. Oke. Oke. Udah selesai. Kita balik lagi ke penarikan. Penarikan di sini si ada 1,5 USDT ya. Kalau akun promosi gue berapa sih? Belum ya akun withdraw-nya. Oke, kita ke akun dasar dulu. Nah, jadi yang bilang nanti kalau kalian mau tarik akun promosi kalian yang dapat reward tadi ya, tinggal klik aja di sini ya promosi. Nah, tapi gue lebih ke akun dasar karena setiap harinya kita akun dasar ya pakainya buat nariknya. Berarti gue udah dapat 1,5 USDT tadi, udah deposit ya sekitar 10 USDT. Ini lumayan ya. Nah, kalian tinggal transfer aja. Di sini kalian masukin password kalian dulu, oke? Seperti biasa, nanti gue tutup palingan. Nah, udah selesai gini. Lihat benar 1,05. Kalian tinggal klik transfer. Ya udah sukses. Tinggal nunggu beberapa detik aja, nanti juga dimasuk, oke? Nah, jadi kalau kalian masih nggak paham, kalian bisa tanya-tanya ke gua di kolom komentar video ini. Pasti gue jawab, atau bisa DM IG gue aja langsung di Henry GV, ada di deskripsi. Nanti gue taruh linknya, tinggal klik aja. Oke, kita tinggal tunggu apakah dia akan berhasil masuk. Kita ke e-walletnya aja deh, tas wallet. Tadi berapa? 1,5 ya, ini kan 10. Kita lihat. Theater USDT. Oke. Belum masuk, sabar. Oke, mungkin kita nunggu bentar lagi ke e-wallet. Kita reverse dulu deh, jajal. Kadang dia agak beberapa detik agak lama, kadang cepat. Oh, udah masuk guys, benar ya. 1,5 USDT. Berarti benar-benar dibayar ya guys. Nih, ini bukti-bukti yang udah gue kasih tahu ke kalian. Tapi itu setelah kalian, balik lagi ke kalian, karena setiap investasi itu selalu ada resiko ya. Jadi nggak usah ngikutin gua, ini cuma sekedar informasi aja buat kalian. Ambil
positifnya aja dan negatifnya buang aja. Oke, kalau kalian mau belajar trading, kalian tinggal ada di playlist, banyak udah gue kasih tahu cara-caranya, itu perlu kalian pelajari. Dan mungkin segini aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian tentang gimana caranya penarikan di website SuperX ini ya. Mungkin segitu aja yang bisa gue kasih tahu. Pokoknya kalau kalian masih bingung, kalian tinggal tanya ke gue atau bisa gabung ke grupnya si USDT ini. Oke, makasih semuanya yang udah nontonin video gue sebelum-sebelumnya. Dan thanks banget, ini juga ada kayak itunya ya, likensinya, kalian tinggal baca. Dan ketemu lagi next video selanjutnya. Bye-bye.